all over your leg, make me push it in. From night till the morning, speaking of tongues and stammering. When you're under the lagerin, why for me, why for me, why for me, why for me? Every man to a woman, every woman to a man. Me see you get mad, pan the yammering sun. One up on a girl, dance to the back and all done. I'm up on my ready, move on to corral. Girl, you hear that show, the thing you amaze me. Broke out, get crazy, girl, you not lazy. Why for me? Terima kasih udah mau meluangkan waktu untuk hadir di acara kita Kopdar WAO GP1234 saat ini. Untuk acaranya kita sebenarnya cuma ramah-tamah ya, silaturahmi juga untuk mau menjelang bulan Ramadan ini, bulan puasa, supaya semua diberikan kesehatan, diberikan tenaga ekstra untuk ya sambil bekerja juga sambil menentukan ibadah, menaikkan ibadahnya, supaya semuanya boleh berjalan tanpa ada perang atau apapun, dan kita bisa dipertemukan lagi di waktu yang berikutnya lebih dalam keadaan sehat juga dengan seluruh keluarga dan lebih sukses member WAO, karena selain menyambut hari raya, hari puasa Ramadan, kita juga sekalian mempererat tali silaturahmi. Kebetulan kita mengundang teman kita dari kantor Grab Pekanbaru yang dari Red Planet, itu Mas Rian sama Mas Randy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian. Saya di Grab itu jabatannya Partner Engagement and Retention. Tugasnya itu ya Kopdar dengan mitra, bikin event khusus untuk mitra-mitra. Kenalkan, saya Randy. Di Grab ini sudah mulai itu hampir 1 tahun. Nah, posisi saya di Grab sebagai marketing promosi. Jadi untuk yang namanya ngurus passenger atau new downloader dan demand berapa banyaknya penumpang di Pekanbaru. Makanlah dulu, inilah. Biasa. Sambil ini kita sambil bahas-bahas boleh kali ya. Silakan. Kalau untuk skema insentif itu sih, kita kan dilihat dari rights-nya. Kalau rights-nya tinggi, kemungkinan skema itu bakal diturunin dikit. Oh, iya. Cuma kenapa dia berubah-berubah sekarang? Itu kemarin kita karena dari tim Pekanbaru minta gimana sih skema ideal untuk Grab di Pekanbaru. Jadi mungkin dari tim pusat itu dia mencoba menyesuaikan sih. Makanya kemarin saya pernah tanya ke mitra-mitra yang lain, ya om ini kok udah berubah ya katanya. Nah itu memang dalam tahap ini om. Dalam memang soal perubahan. Iya, karena kemarin saya bilang kan kalau kayak gini terus banyak yang bakal off-beat nanti. Karena kan disamainnya dengan Gojek, Gokar kan. Nah nanti ini jadi belum dapat yang memang betul-betul ideal untuk yang cocok dengan rides dan ininya. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk insentif yang terlambat, itu biasanya kalau nggak dari sistemnya error, bisa jadi dari perjalanannya yang ada yang tidak sah. Nah, kemarin ada kasus teman kita ada yang dapat piala ya, Om ya. Piala tapi lambang warna merah, itu kenapa, Om? Disqualified tapi ada pialanya. Oh, itu yang hari kemarin ya? Iya. Baru-baru ini kan? Iya. Kayaknya error kali ya. Oh, error ya. Soalnya banyak yang kena. Banyak yang japri saya. Saya pikir kalau dikasih piala dianggap nih kalian udah berhasil tamat aja udah di sini. Iya, karena per kemarin itu aplikasi kan ada yang error tuh, Om. Kalau kita dapat pekerjaan titik birunya si mitra ini nggak ada nih, hilang. Nah terus di aplikasi itu sering berubah menjadi Singapura dolar. Iya itu sih. Nah, nanti kita tekan yang lain balik lagi sih, jadi IDR kan. Iya sebenarnya sih berharap Singapura dolar. Cuma kan itu nggak mana ya. Iya. Jadi per kemarin itu sudah dirubah lagi, jadi update terbaru. Oh iya.
ada ini sih kemarin Om, saya udah minta, cuma pemerintah kita udah sounding juga tuh untuk hal itu ke bos kan, bahwa dalam artian jam malam itu memang jamnya lebar juga kan ada, dan lagian itu juga banyak orderan nih malam pastinya sama lain yang kayak untuk puasa ini kan posisinya itu biasanya banyak kan. Nah kita udah request untuk itu, tapi tergantung jawaban dari kita aja. Beneran sama dia loh. Posisi itu memang titiknya harus dipasin bang. Jadi misalnya Regis Factory kan, nah itu posisinya kan ada dua atau ada tiga. Nah itu Regis itu ada tiga, dua dia, satu di Panam, satu lagi di Durian. Nah seperti itu dari penumpang sih sebenarnya teliti. Nah kita juga mengingatkan di aplikasi penumpang bahwa kita sebagai penumpang harus teliti juga nih kepada kepada yang apa yang kita order gitu, si tempatnya dan lokasinya. Yang dibekukan atau yang sudah kena PM sih, kita tinggal hanya menunggu dari pusat sih Om. Oh gitu. Kalau mereka tim pusat kasih kita event untuk amnesti, pasti bakal kita sounding ke mitra-mitra. Nanti berapa banyak namanya dikabarin itu di grup si tim pusat yang pilih. Karena nanti pas dia ngelihat kesalahan itu kan, oh kesalahan ini, oh ini masih bisa. Jadi nanti kayak yang sesi 1 kemarin kan cuma 15 orang. Jadi gitu Pak. Kalau ada ini Bu, kalau ada event dari pusat memberikan kita event amnesti, nanti bakal bisa diiniin. Tapi tidak menjamin juga bisa aktif. Iya ada. Karena dari nama-nama list itu dipilih mana yang masih bisa diiniin oleh tim fraudnya pusat. Gitu sih. Tapi pendaftaran itu syaratnya sama sih Om, SIM, KTP, STNK, SKCK. Nah, untuk kenapa satu handphone, kalau kami sih nyaraninnya mainnya dua handphone. Jadi satu Go, satu Grab gitu. Karena di Grab ini ada kode etiknya itu melarang memakai aplikasi kompetitor. Nah, jadi biar lebih aman dibedain aja. Nah, kalau bisa nomor handphone atau emailnya dibedain, biar lebih aman aja sih kalau menurut saya. Sebenarnya Om bisa daftar sendiri sih, tapi kalau mau lebih cepat langsung ke kantor. Nah, karena bisa minta cepat dapat online training kan. Dari Kudo juga bisa. Dari Kudo ini melalui di kantor ya, wajib ya harus. Tapi setelah selesai di Kudo langsung arahin ke kantor aja Om. Enggak bisa lagi apa training melalui empat? Bisa, tapi harus diinin di kantor mintanya. Kemarin saya daftar dari Kudo. Itu satu hari atau sepagi langsung training. Itu iya, zaman dulu. Sekarang lagi ya? Sekarang baru sebulan ini apa dua bulan ini nih? Harus ke kantor. Yang case yang seperti itu paling kayaknya itu posisinya server lagi error atau posisinya driver ini yang didaftarkan tadi udah terdaftar dia sebelumnya gitu aja. Iya, jadi patokannya itu nomor handphone dan KTP, nomor handphone dan email lah. Kan langsung itu nanti kena pelanggaran gini ya. Tapi kalau tripnya pendek ya tadi sampaikan ke si customer jangan diselesaikan dulu. Jadi memang Om harus balik lagi ke tempat titik tadi ya. Itu mau ngomong jadi enggak mau harus balik lagi. Iya. Solusinya untuk itu balik aja lah lagi ke titiknya, terus selesaikan di titiknya lagi sih saran saya, atau boleh nelpon ke call center sih sebaiknya. Kalau untuk masalah lost and found biasanya setelah dia laporkan masalah itu, CS nanti bakal menelpon mitra kita. Jika mitra kita tidak bisa dihubungi, akunnya akan di-lock. Jadi tidak bisa hidup. Hanya di-lock ya, bukan di PM atau di apa. Untuk penyelesaiannya itu, Om terpaksa harus ke kantor. Dan nanti kita pasti telepon ke si customer. Nanti bakal dijumpain. Bener nggak? Cuma dari pertama Grab buka sampai sekarang, mitra kita belum ada yang DPM gara-gara itu. Nah, karena si customernya memang sepertinya yang seperti yang bilang tadi, menjebakkah atau udah pengen kita yang ganti gitu. Karena mereka nggak bakal berani datang ke kantor.
Nanti itu kita bikinkan surat pernyataan bahwa dia, si mitra kita ini aman, tidak melakukan apa-apa, nanti aktif kembali ya aplikasinya. Nah, karena apapun yang dikomen oleh si customer itu tidak langsung bakal di-PN, pasti kita panggil. Ya, jika om misalnya ada barang tertinggal nih, om angkat teleponnya, itu akun om gak bakal dimatiin. Oh ya, pak, bu, nanti saya kembalikan. Kalau sudah kembalikan, kasih tahu ke ini ya. Atau nanti dia pasti bakal nelfon ke si customer. Apa betul sudah dikembalikan? Oh sudah. Kalau sudah dikembalikan, oh, akun om gak bakal di-lock. Itu aja sih kalau dari saya. Di Grab, maksimal penumpang itu hanya 4. Ini kan kita dapat asuransi, om. Asuransi kecelakaan. Nah, itu yang dapat itu si customer dan mitra kita. Kalau muatannya terlalu banyak, ya itu nanti nggak bakal bisa diklaim. Isinya yang ada senyum sama sedih itu tadi kan. Kita bisa kasihkan lemparkan yang sedih aja. Karena perlakuan dari penumpang yang tidak baik kan. Nah, walaupun penumpang yang tadi kasih bintang 1, kemungkinan ada besarnya akun itu akan dilihat nih, pengecekannya seperti apa kan pasti ada sih. Itu dari tim pusat pasti ada. Karena kemarin kita baru habis meeting ya, Bang ya. Kemarin kita habis meeting dari Pekanbaru itu, kalau untuk tarif masih di bawahnya inilah, di bawahnya si tetangga. Dalam hal kita masih dalam pengecekan juga untuk tarif itu. Apakah tarif seperti itu atau seperti ini itu ideal? Yang sekarang ini kan masih ideal-ideal aja kan, tapi yang nggak enaknya kepada mitra. Kita paham dengan hal itu. Nah, gimana solusinya kalau di Jakarta itu macet, itu dikenain ada naik tarif. Terus kalau misalnya kondisinya tidak macet, itu tarifnya normal. Nah, paling di situ aja perbedaannya. Nanti akan ada, kemarin sih udah kerasa sih, kemarin saya naik Grab dari kantor ke Undri, itu posisinya 40.000 pulang. Perginya saya cuma naik 36.000, berarti itu posisi pulang itu sore jam 5, berarti jam macet. Berarti udah kena macet. Nah, itu aja sih. Kan baru kemana jam macet. Kayaknya udah mulai berlaku kayaknya. Iya, udah mulai. Kemarin kita juga sudah diminta bantuan sih untuk mencari solusi mengenai ini. Apakah nanti dinaikin tarif? Kita juga belum tahu nih. Baru jujur, om, kadang-kadang dari SK sendiri sih, SOP-nya om-om semua itu mulai dari titik ini ke titik sana. Iya. Nah, SOP-nya, kalau dia marah-marah nggak bisa, nanti om telepon CS aja. Berapa sih biaya dari gerbang itu ke dalam? Gitu, nanti kalau dia macam-macam, kan om bisa banding ke kantor. Nah, itu nanti kita panggil si customer, om. Nah, jadi intinya kita pasti membela si mitra kita ini. Karena dari Grab ya seperti itu, om. Jadi nggak hanya, oh, laporan penumpang nih, gara-gara om turunin dia di titik yang benar kan, dia marah-marah. Nanti dikasih bintang 1, komennya jelek, biasanya nggak di ini. Kalau untuk order fiktif sih kan kita sudah kasih pelaporannya. Biasanya, kenapa itu nggak aktif? Karena kemarin banyak yang nggak ngelapor, om. Banyak nggak ngelapor, jadi semakin banyak orang ngelapor itu handphonenya di band itu, om. Harus ganti handphone dulu dia. Oh gitu? Iya. Emang dimatiin. Ya. Bisa sampai 10 kali dia nanti. Iya. Satu tempat. Jadi iya, berarti saya standby di rumah. Di rumah saya sendiri. Di rumah. Iya, karena mungkin apa pelaporannya nggak banyak, om. Dia harus banyak pelaporan, jadi tim itu langsung bekerja. Ah, karena iya, pasti dia checking. Nah, pasti dia checking. Ah. Satu lagi sekarang di sistem Grab ini, kalau misalnya om ini udah sampai di titik penjemputan, om tekan saya telah tiba. Kalau nggak datang dia 10 menit, nanti kan muncul tuh. Ah, penumpang tidak datang. Tekan aja udah, selesai. Nggak bakal, om nggak perlu nelfon CS lagi. Hanya butuh waktu yang 10 menit. Otomatis. Iya, harus pencet tiba dulu. Nah, kalau yang nembak-nembak itu, di bawah 25 detik, performa kita nggak kurang.
harus dilapor om. Karena nggak banyak pelaporan itulah maka tim yang nggak bisa jalan. Semakin banyak melapor semakin bagus. Apalagi nomornya itu aja kan yang dilapor ya, itu pasti suspend. Suspend akunnya. Karena apa? Iya benar. Karena penumpang itu bukan satu akun itu aja gitu. Itu akunnya akun main pula lagi kan dari rekan-rekan yang lain pula kan untuk hal itu. Nah itu dia. Berarti kan nggak etis kan jadinya. Iya. Pembayaran bisa dibawa apa-apa. Jangan di cancel, jangan di cancel. Hujan panas kami tetap setia mengantar. Jangan di cancel, di lima bintang. Kami doakan bapak, ibu, kakak, adik sehat bahagia. Jangan di cancel, jangan di cancel. Hujan panas kami tetap setia mengantar. Jangan di cancel, di lima bintang. Kami doakan bapak, ibu, kakak, adik sehat bahagia. Jangan di cancel, jangan di cancel. Hujan panas. Saya Dilan dari GP4. Sekarang kita lagi ada kondisi Kopdar dan Kopdar sudah selesai. Kopdar ini sangat bermanfaat untuk kita. Selain kita saling bersilaturahmi, kita bisa saling mengenal dan kita saling berbagi informasi dan itu yang paling terpenting. Oke, terima kasih. Hai, saya Andri, driver GoCar dan Grab. Ini kita lagi berlangsung, mungkin sebentar lagi bakal selesai. Ini kita ada Kopdar di sesama driver, baik itu Grab maupun GoCar. Nah, di sini yang kita dapatin adalah beberapa ulasan-ulasan tentang keluh kesah tentang masalah skema poin, masalah pemotongan orderan dan lain-lain. Di balik itu semua, kita di sini juga dapat kenalan baru. Yang awalnya kita cuma ngebaca di grup aja, ini siapa sih, siapa sih. Akhirnya kita silaturahmi dan bertemu, bersapa, dan menambah banyak teman. Ketika nantinya kita di jalan punya sedikit kendala, kita lebih enak dan langsung ditanggapi. Intinya, Kopdar ini sangat bagus dan sangat membuka inspirasi dan memberikan unek-unek kepada teman-teman admin. Oke, sukses selalu.